tapi diberi nama-nama yang berbeza oleh orang-orang owner dia. So samalah dengan supply and demand. Okay, hai, assalamualaikum. What's up, Fokyong is here. Welcome back to video basic forex sesi ke-8. Nampak tak bermaya kan? Ha, nampak tak bermaya. Sebab aku dah record 20 minit tadi. Rupanya aku tak record. Aku cakap seorang-seorang, aku tak tekan record. Dah kering ni bang. Tapi tak apalah. Aku nak ajar topik supply and demand. Ha, aku nak ajar topik supply and demand. Topik supply and demand. So aku bagi tahu awal. Aku akan ajar 2 part. Mampuslah. Rambut ke apa, muka macam mana ke apa. 20 minit ni terabai tadi. Cakap seorang-seorang apa semua. So aku akan ajar 2 part untuk supply and demand. So which is first part untuk basic lah. Aku boleh je nak rangkumkan sekali. Nak go apa, nak sekali kan. Tapi takut lama, takut korang pun bosan. Aku ada buat poll kat IG, ramai pilih untuk pecahkan. So part pertama aku akan buat basic lah. And then second part aku akan tunjuk advance, maksudnya istilah-istilah ataupun nama-nama yang diberikan dalam supply and demand punya konsep dan cara kegunaan. So the first part ni aku just tunjuk yang simple lah, yang aku takkan explain yang detail-detail lah. Tambah lagi aku dah terbuang 20 minit aku ni, so aku lagi takkan explain lah terlalu detail. Aku just bagi macam aku explain kat dulu-dulu punya video. Aku takkan bagi punya detail yang end up benda tu korang tak pakai. Aku just go through tempat untuk yang korang tahu benda tu korang nak guna. Itu je. Alright, yang kedua pula, macam aku bagi kat video support and assistant hari tu, aku tak pakai sesetengah benda. Aku tahu tapi aku tak guna. Sebab apa? Suka hati aku. So ada benda yang aku nak guna, aku guna. Ada benda yang market nampak macam ngam untuk aku guna knowledge tu, aku akan apply dalam trading. Tak ngam, aku tak apply. So untuk supply and demand ni jarang aku apply dalam trading. Tapi aku ajar sebab ini adalah basic yang almost semua trader tahu. Jangan kata almost, memang semua trader lah ambil tahu untuk supply and demand ni. Alright, so dengan melengahkan masa yang 20 minit tadi, jom kita mulakan. Okay, so aku buat benda ni dekat TradingView kali ni, sebab tu nampak iPad aku charge. So untuk TradingView lebih senang lah, sebab bukan iPad aku charge, pen aku tak ada bateri. So aku akan guna TradingView, lebih senang untuk aku nak tulis macam ni, kemasan. Apa itu supply and demand? Okay, aku nak bagi tahu satu benda kat sini awal-awal. Okay, ikat jap. Okay, dengar jangan bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu saudara mara apa semua. Setiap satu benda dalam forex trading hanya nama je. Tak payah nak haru biru, tak payah nak bergaduh dengan member, tak payah nak buat isu politik apa semua. Setiap satu benda hanya nama je. Aku bagi contoh, aku buat telur masak kicap lah katakan. Aku buat telur masak kicap, aku nak bagi nama masakan ni telur kicap bodoh. Jiran sebelah telur kicap pandai, jiran sebelah ni telur kicap bijak pandai cerdas. So masakan yang sama, telur masak kicap je pun, tapi diberi nama-nama yang berbeza oleh orang-orang owner dia. So samalah dengan supply and demand ke, support and resistance ke, apa-apa istilah yang korang belajar dalam trading. Yang penting faham satu, yang kedua buat je. Buat je apa yang korang selesa dan benda tu dapat profit. Tak payah nak ikut orang, oh dia ni pakai teknik A jadi, puk pergi. Dia ni pakai teknik B, puk pergi jadi. Semuanya sebenarnya benda yang sama, tapi korang yang tak faham, korang yang malas nak praktis dan latihkan. So benda yang sama kat supply and demand ni. Alright, sakit tekak ni. Sambung, apa itu supply and demand? Supply and demand, tengok yang pertama ni. Supply and demand ialah konsep permintaan dan penawaran harga. So dia ada istilah dia, tapi istilah tu terlalu detail dan bagi aku tak logik, sebab ini bergantung pada harga. Kita bukan jual beli barang, kita harga, real harga. Sebab forex ni based on harga. Tambah lagi ni AUD CHF, ni harga-harga ni, bukan jual roti ke jual telur ke. So aku tak pakai istilah-istilah yang mostly trader explain untuk supply and demand. So yang kedua pula, ingat apa itu supply? Supply ialah permintaan, demand adalah penawaran. Korang sekolah kan dulu kan? Korang sekolah lepas tak? SPM lepas tak? Ni supply and demand. So S&D ialah konsep kurang permintaan dan penawaran harga. Okay, supply dan demand ni dia ada area ataupun zone. Dia kalau macam kat Malaysia ni, mostly orang panggil supply zone, demand zone, supply zone. Nah, zone lah orang panggil. Cuma belah-belah Indonesia orang panggil area. Sebab dulu aku belajar S&D ni, aku belajar dengan orang Indon.
dekat. Tak payahlah bagi tahu detail. So, untuk supply zone ataupun area, dia berada di atas. Dia berada di atas ya, anak-anak ya. Sekejap, aku color jap. Okay, dia berada di atas. Alright. Sama je kan dengan ni. Tengok, demand zone ataupun demand area berada di bawah. Di bawah. So, sama je dengan konsep support and resistant. Pergi resistant, pergi support, pergi resistant, pergi support. Sama je. Nah, sebab tu aku cakap benda ni hanya nama. Cuma ada sedikit perbezaan. Ada ibaratnya macam adik-beradik kembar, muka sama, hidung sama, handsome sama, bau sama, apa semua. Beza abang dia tinggi sikit. Abang dia beza inci, beza tinggi seinci je. Beza dia maksudnya nak cakapnya support and resistant dengan supply and demand ni, perbezaan dia tak jauh. Dia seakan-akan. Alright, yang keempat, sell di supply zone, buy di demand zone. Samalah dengan konsep support and resistant. Kita sell di resistant, kita buy di support level. Sama dengan supply and demand, kita sell di supply zone. Ni aku teori dulu eh. Jangan risau, nanti aku akan tunjuk dekat dia chat rupa apa zone-zone ni, macam mana rupa dia yuk, apa bentuk benda ni kan, macam mana muka dia ni. Sabarlah, relax lah, tak payah push-push, tak suka. So, ini adalah supply and demand. Tak susah pun, tak leceh pun. Cuma nanti part tu aku akan tunjuk rupa-rupa, apa dia kata, cara guna nama-nama dia apa semua aku akan tunjuk. Kat sini aku nak go through dia punya phase awal je. Alright. Setiap satu benda ada kekurangan dan kelebihan dia. So bagi aku, kalau kau belajar mana-mana, orang tak ajar ni kekurangan supply and demand ni. Tapi aku akan ajar sebab pendapat aku, sebab aku tak guna sangat kan. So ini pendapat aku, pendapat aku tentang kekurangan supply and demand. Alright, first, harga belum tentu sampai ke zone dalam masa yang singkat. Alright, aku bagi contoh dulu kat secara teori kat sini. Kau tengok eh. Contoh dia naik, dia create demand kat sini. Okay, dia create demand. Okay, tiba-tiba, mostly, apa ni orang kata, bila dia dah naik ke sini ni, trader suka tunggu, dia akan cakap, oh, kita tunggu dia datang ke supply, apa, ke demand zone ni, baru kita masuk peluang, masuk peluang buy lah. Macam aku cakap ni, kita buy di demand zone. Mostly trader akan entry di demand zone. Cara aku agak opposite, agak bertentangan, sebab aku ada cara trading sendiri, orang lain pun sama. Cuma apa yang aku maksudkan dengan harga belum tentu sampai ke zone masa yang singkat ni, kadang-kadang dia dah naik ni, satu, kita dah terlepas profit. Selalunya aku akan buy lah. Mostly aku akan buy. Aku tak tunggu, aku biar je floating. SL aku letak lah mana-mana yang aku rasa, aku tengok ikut capital yang aku ada. So, satu, first, dia boleh pergi je. Dia dah boleh makan dalam 340 pip. Nanti aku akan tunjuk dekat chart, jangan risau. Dia akan makan dalam 340 pip. Okay, bila dia dah sampai dekat resistant ataupun kita panggil supply zone, untuk dia sampai balik ke demand zone yang dia buat ni tadi, kadang-kadang dia bukan terus sampai straight macam ni. Dia akan main-main, dia main, kadang-kadang dia naik macam ni, dia main-main, kadang-kadang pernah sampai 2-3 hari baru dia nak sampai ke level ni. So, forex is about a waiting game. Kita kena tunggu. Yes, betul, kita kena tunggu, faham. Tapi untuk anda-anda fikirlah, korang fikir, korang boleh ke tunggu? Faham tak? Korang boleh ke? Kalau korang masih nak, maksud aku macam mana eh, kalau ada cara yang lebih baik untuk entry, aku akan entry. Kalau ada peluang, aku peluang. Aku tak perlu nak kena tunggu sampai 2-3 hari ke sehari ke untuk semata nak sampai ke zone ni aku nak buy. Itu pun kalau zone ni ada value. Ni dah advance sikit tapi tak apa. Kalau zone ni, apa orang kata, ada value untuk dia terus naik. Kalau dia terus turun, macam mana? So dah membuang masa. Perjalanan yang ada kat sini ni dah membuang masa. So aku entry based on apa yang set up ataupun market bagi waktu tu. Tak ada nak tunggu-tunggu datang balik kat zone ke apa. Tapi ni mostly ini cara-cara trader lah. Alright, ini kekurangan pada aku, ini pendapat aku. Harga belum tentu sampai ke zone dalam masa singkat, kadang-kadang dia lama sikit. Kedua pula, harga boleh pergi lebih tinggi atau lebih rendah daripada zone S&D atau zone S&D lah, which is supply and demand. Maksudnya kat sini, harga kadang-kadang dia boleh tembus je, dia tak datang dah kat sini, dia tembus je. Dia tembus je, dia terus naik. Dia dah tak datang dah ke zone ni tadi, dia datang nanti lepas 2-3 hari. Macam nombor satu ni yang cakap, bukan dalam masa yang singkat, lepas seminggu ke, dia datang balik nanti, faham tak? So, sampai bila nak tunggu? So, sebab tu aku cakap, apa yang market bagi, apa yang aku nampak, aku faham waktu tu, aku masuk je, aku terus entry. Alright, yang ketiga, supply and demand zone sangat banyak dalam market. Ya, yeah. Ini pergi tanya semua trader, semua akan cakap benda yang sama. Dalam market, dalam harga, zone sangat-sangat banyak. Kita boleh pergi tengok contoh eh. Ni zone.
Nampak ni zone. Nampak? Nanti aku akan tunjuk ni. Sabar eh. Mungkin ada yang macam, eh apa benda tu rupa zone. Nanti aku akan tunjuk bentuk-bentuk zone. Cuma nama-nama cara kegunaan part 2. Ha, ni dah 3 kali ulang lah ni. Eh, ini zone. Ini pun zone. Nampak? Ini pun zone. Mana lagi zone? Banyak. Zone banyak. Ini zone. Ha, ini zone. Ini supply zone. Ha. Supply zone ni banyak. Ni demand zone. Ni demand zone ni. Ha, ni demand zone. Banyak. Zone ni banyak. Ni zone. Ha. So, supply and demand punya zone dalam market, dia ada banyak. So, jadi kalau trader-trader yang macam tak tahu, dia orang jadi macam takkan. Dulu aku pernah mula-mula belajar, obses sangat dengan apa SND ni, supply and demand ni. Setiap satu zone tu aku entry. Contoh, contoh macam ni lah. Contoh dia turun, dia turun, dia buat base. Dia buat base lagi kat sini, dia buat zone. Okay, bila dia masuk sini, zone ni, kan ni zone. Ni zone. Okay, ni zone. Ni zone. Ni zone supply lah. Supply kan berada di atas, ha, macam aku cakap tadi. Supply berada di atas zone supply. So ni zone supply. Sebab dia berada di atas, aku entry. Dia naik lagi, aku entry. Dia naik lagi, aku entry. Tak semua zone ni dia akan turun macam, sekejap eh, tak semua dia akan macam sampai je zone dia turun, lepas tu dia sampai zone ni dia turun. Tak, tak, tak. Dia tak macam tu. Jarang jadi macam tu. Dia zone ni kita kena tahu dia ada value ke tak ada. Setiap zone tu dia ada value dia. Alright, yang keempat, buat mindset trader cari entry pucuk dan akar. Entry pucuk akar ni which is tak ada floating lah. Tak ada floating. Contoh eh, contoh ni zone ni. Okay, harga pun naik. Harga naik daripada sini. Naik pump, 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 pump. Naik sini, dia orang entry terus. Dia orang entry sell. Dia orang entry dalam sebab apa? Sebab dia berada dalam supply zone. Kenapa entry dalam supply zone? Yuk, ni kan dah ada nota ni. Entry sell di supply zone. Supply zone berada di atas. Nampak? Dia ada berada ke atas kan? Dia ke atas. So dia supply zone. Kita entry sell bila harga berada di supply zone. Ni kebanyakan trader, retail, jenis-jenis trader baru, which is aku sendiri dulu pun pernah buat macam ni. Sampai je zone ni, entry terus. So bila entry, dia orang expect price terus turun. Dia orang akan entry all out lah dalam ni, dalam zone ni. All out ni which is maksud dia, kau buat deposit $100, kau all out $100 tu dalam zone ni dengan expect ataupun berharap harga ni akan terus turun. Kau tak ada floating lah. Entry je terus profit. Macam tu istilah dia. So benda-benda ni yang trader-trader suka. Benda-benda ni yang macam bagi aku toxic lah, nak pucuk-pucuk akar. Bagi aku benda ni, bukan nak cakap apa, aku pernah je entry pucuk akar, tapi dia bukan dengan sengaja, tak sengaja. Entry-entry, analisis-analisis, tengok time frame, letak tengok analisis, letak konsep ni, ada ni tak, ada ni tak. Tiba-tiba entry, bangun esok pagi, dapat pucuk. Bukan secara tak sengaja, bukan secara sengaja. So macam tu. Ini adalah kekurangan untuk supply and demand bagi aku. Untuk apa itu supply and demand, ini je. Simple, tak payah nak buat serabut. Supply and demand ialah konsep permintaan dan penawaran. Sorry, supply area ataupun zone berada ke atas dan demand zone berada di bawah. Kita sell dekat supply zone, kita buy dekat demand zone. Okay, sekarang ni padam. Aku nak tunjuk bentuk-bentuk zone. Alright, zone ni macam ni sebenarnya. Katakanlah harga dia naik. Dia naik, tiba-tiba dia buat kecil kat sini. Dia ada satu candle. Kan naik kan harga warna biru, harga bullish kan. Kita dah belajar konsep bullish. Harga naik dalam momentum naik, dia bullish. Tiba-tiba dia turun. Bila turun dia bearish sikit candlestick tu. Bila dia turun sikit candlestick, pup dia main kat sini. Dia main macam ni. Pup dia naik balik. So ini adalah base. Kita panggil base ataupun kita panggil area. Ni area apa? Ini adalah area demand zone. Sebab dia kenaikan, dia macam kau pergi, contoh kau jogging ni. Kau jogging, rehat jap bro, letih minum air, sakokok, borak-borak, gosip, usyawek. Weh, dah nak maghrib ni, jom sambung jogging. Pup, jogging balik. So macam tu, dia adalah base, dia adalah tempat macam kita buat camp. Harga base ni sebenarnya harga dalam fasa keseimbangan. Harga tengah nak buat keputusan sama ada dia nak sambung untuk buat buyer, sambung untuk masuk bullish momentum, ataupun dia nak sambung masuk
dia nak balik semula, dia nak buat bearish momentum. So benda-benda ni ada nama dia. Sebab macam aku cakap tadi, ni dah kali keempat dia cakap, aku akan explain benda ni dekat part 2. Alright, so base ni ada banyak. Base ni ada banyak, dia ada macam ni. Ni nama ni aku akan bagi-bagi nantilah untuk ni. Ini base. As long dia ada, senang cakap, aku lukis detail. Okay, aku lukis eh. Okay, ini adalah base. Base adalah Allah. Okay, base adalah tempat di mana harga untuk, dan dia dalam fasa keseimbangan. Dia tengah buat keputusan, dia nak go up ke nak go down. Tapi mostly bila pergerakan harga dalam downtrend, dia buat base, dia akan sambung ke bawah lah. So kebanyakan trader, dia akan tunggu harga datang balik. Dia datang balik, naik slow-slow. Malas lah tukar color, saya minta maaf. Dia naik balik, nampak kan? Tukarlah sikit, terang sikit. Dia naik sampai dalam base ni. Ini supply zone kan? Ini tadi supply zone kan? Ini supply zone. Supply zone. Ini tadi supply zone kan? Okay, so sampai dalam supply zone. Sebab apa? Sebab harga buat turun, harga buat base, harga turun, harga naik balik dekat base tadi, harga pun turun balik. Dia macam tu istilah konsep dia. Kebanyakan, minta maaf eh, siapa tak nampak, nampak tak kuning? Nampak kan? Nampak lah. So perumpamaan dia macam sama tadi. Contohlah, dia berlari, dia rehat jap, sokok, isap pot, usawek, gosip apa semua, sambung perjalanan kan. Tiba-tiba datang sini balik tempat dia rehat tadi. Kat sini dah dia selesa, dia berehat tadi apa semua, dia dah lepak-lepak, dia sambung balik perjalanan dia balik. Macam tu. So istilah dia macam tu lah lebih kurang. Tapi cara kegunaan supply and demand ni, kebanyakan trader guna macam ni. Ini adalah base, ini je rupa base. Jom kita cuba tengok contoh-contoh dekat chart. Okay, kita pergi dekat H1. Pair ni tak ada, kita pergi pair Euro USD lah. Okay, nampak ni, ni base. Nampak tak guys? Okay, nampak. Tengok ni, ni base. Nampak tak? Ni base. Nampak tak? Kalau dia merah, tiba-tiba ada biru seketul, dia turun balik. So trader mostly dia akan entry dalam zone supply zone. Ini adalah supply zone. Jom kita cari supply zone je. Ini pun supply zone. Macam aku cakap kekurangan tadi, supply zone banyak. Zone-zone SND ni dia banyak. Dia banyak. Ini zone, nampak tak ni? Ni. Ni zone. Nampak tak? Nampak tak zone ni? Ni. Ni nampak tak ni? Kau nampak tak eh? Zoom sikit. Takut ada yang pakai iPhone Alcatel ke. Nampak eh? Dia merah, tiba-tiba nampak dia turun, dia naik, pop turun, turun, pop 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 turun. So ini adalah base. Ini adalah supply zone. Ini adalah zone kita. Okey, kita cari lagi. Kita cari supply zone je. Ni ada supply zone. Nampak banyak supply zone, nampak. Ini adalah supply zone. Ini pun zone. Zone ni banyak. Zone, supply zone. Ni supply zone, nampak. Macam mana nak marking dia? Nanti aku ajar dekat part tu lah. Aku ajar advance kat part tu. Ni cuma aku nak tunjuk kat mana bentuk-bentuk zone tu. Aku nak tunjuk kat mana. Untuk advance tu nanti aku akan tunjuk part tu. Tunggu part tu lah. Ini zone, nampak tak? Dia turun. Dia turun lah ni. Bullish. Tiba-tiba dia rehat. Dia rehat, dia gosip, isap rokok, usyawik apa semua. Dia sambung turun. So ini adalah supply zone. Ataupun base kita panggil. Ini pun base. Ni pun dah panggil base. Cumanya bila banyak-banyak macam ni, apa yang aku belajar, dia akan ambil candle yang last. Tempat yang last sebelum dia buat penurunan. So kat sini, kat sinilah base dia. Nanti aku akan ajar nanti. Ini adalah supply zone. Sebenarnya kalau nak ikutkan dekat higher time frame, benda ni, satu ni adalah base. Benda ni, semua ni adalah base di base kita. Tapi bila base ni terlalu besar, orang tak guna, orang suka kecilkan. So bila kecilkan, apa yang aku belajar, ambil je yang terakhir ni. Ambil je tempat yang terakhir ni. Terakhir sebelum dia buat penurunan yang mendadak ataupun kenaikan yang mendadak. Nampak ni? So kat sini ada base. So ini adalah base. Kita tunjuk dulu supply zone. Supply zone, nampak? Ni supply zone. Kita panggil base. Ada base. Supply zone, nampak? Supply zone. Kita cari lagi supply zone. Kita cari pair lain. Benda ni kat semua, semua tempat ada. Kita pergi GBP, JPY. Ni, nampak ni? Supply zone. Nampak tak? Kita ada supply zone kat situ.
Mana lagi? Okay. Itu adalah base-base. Simple je. Ni supply zone. Ha, ni supply zone. Faham lagi tak? Nampak tak rupa dia? Dia zone ni kalau tak faham nanti aku tunjuk dekat kat part 2. Tunggu untuk video part 2. Alright. So, kita cari demand pula. Tadi kita dah tunjuk supply zone. Kita tunjuk demand zone. Untuk demand zone, ini demand zone. Nampak tak? Dia buat kenaikan. Macam aku tunjuk tadi, dia buat kenaikan. Ni zone, nampak ni? Dia turun. Nampak? Dia turun sikit, dia naik balik. So, ini tempat ada je pengganggu ataupun gap ataupun penghalang yang kau nampak macam, eh, asal macam ni? Ha, itu adalah zone. Itu adalah demand zone. Ha, ni demand zone. Tu cakap tadi, kekurangan dia zone ni banyak. Ha, ni demand zone. Ini pun demand zone. Ini demand zone. Kita cari demand zone je kali ni. Ha, kita cari demand zone pula. Ha, nampak? Macam ni. Panjang kan? Macam yang tadi tu. Serabut kan? Banyak-banyak macam ni. So, kita ambil tempat yang dia pergi dengan mendadak. Kat mana zone dia. Ha, ni zone. Ha, dia sampai mana? Nampak? Harga pergi ke zone. Harga pergi ke zone. Nampak? Harga pergi ke zone. Nampak tak? Harga sampai ke zone, mostly trader fokus untuk buy. Ha, dia lebih kurang. Cumanya, beza dia dengan support resistance. Resistance belah atas. Dia dekat atas-atas ni. Support pula, dia berada kat bawah. Kat bawah ni. Ha, macam ni. Supply zone, demand zone ni, dia berada kat tepi-tepi. Ha, ni macam ni. Dia belah tepi ni. Ha, ni supply zone. Nampak? Ni supply zone. Ha, dia macam tu. Dia kat tepi. Beza sikit je. So, cakap dia lebih kurang. Tapi dia seakan-akan. Kita cari lagi demand zone. Ha, nampak ni? Ini bukan resistance. Eh, ni bukan support. Ni zone. Ha, demand zone. Ni demand zone. Nampak? Demand zone. Kita cari lagi. Ha, so, tak payahlah. Korang bosan pula kan. Duk cari-cari benda sama. Ha, nampak ni? Ni supply zone. Ha, dia macam tu je dalam supply and demand. Zone-zone dia macam tu. Cuma, untuk aku tunjuk lebih detail. Untuk aku tunjuk lebih detail, aku akan tunjuk macam mana dekat part tu, aku akan tunjuk macam mana kau nak marking supply zone dan demand zone. Macam mana korang nak guna supply zone dan demand zone. Sebab zone ni terlalu banyak. So, ini saja untuk part 1. Apa itu supply and demand? Dia adalah konsep penawaran dan permintaan harga. Kita sell dekat supply zone, kita buy dekat, kita sell dekat supply zone, kita buy dekat demand zone. So kekurangan dia aku harap kau boleh pergi balik tadi screenshot ke pause ke baca. Bagi aku ada kekurangan dia sebab aku pernah guna benda ni dalam hampir setahun. Aku backtest, practice apa semua tak ngam, tak sesuai dengan cara trading aku. So aku guna cara yang aku sekarang. So kalau aku selesa, aku okay, aku go on je lah. Tapi kalau korang nak pakai supply zone ni, tengok kekurangan-kekurangan yang aku bagi tahu tadi. Boleh nak pakai, tak ada masalah, tak salah. Ada je orang berjaya pakai supply zone dan demand zone. Cuma kena filter balik diri sendiri tu. Ha, nanti nak cari pucuk akar. Sebelum entry tak tahu nak buat apa. Confirmation. Confirmation pun aku tak ajar lagi. So, aku rasa itu saja untuk part 1. Basic forex ke 8 untuk part 1. Topik supply and demand. Sakit tekak. Dah 27 minit. Tadi dah buang 20 minit. Aku harap bermanfaat. Doakan kebaikan je atas aku. Doakan aku murah rezeki, panjang umur. Doakan aku sihat semoga aku boleh buat untuk part 2 nanti. So, itu saja daripada aku untuk supply and demand part 1. Semoga korang baik-baik je, murah rezeki dan sentiasa sihat. Assalamualaikum.